teman para pengusaha muda, saya Ari Mansyah dari pengurus BPP HIPMI mengucapkan kepada para pengusaha muda untuk selalu semangat menjalankan kegiatan usahanya di tengah masa pandemi ini dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan tetap berinovasi, beradaptasi dan selalu berkolaborasi, memanfaatkan eh, segala perkembangan digitalisasi yang ada untuk mengurangi adanya kontak fisik saya harap semuanya tetap dapat berjuang di tengah masa pandemi ini. Menang melawan COVID, kita pasti bisa. Halo Sobat Tangguh, selamat pagi. Senang sekali saya, Egit Hapsari, dapat hadir menemani Anda kembali hari ini. Semoga tetap sehat dan selalu semangat dalam beraktivitas serta jangan lengah dan lelah untuk disiplin Menerapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun Anda berada. Jangan lupa pula untuk mengurangi kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Nah, tema dialog kita pagi hari ini adalah strategi ampuh mendongkrak bisnis di masa pandemi yang disiarkan secara langsung dari media center satuan tugas penanganan COVID-19, Graha BNPB Jakarta. Sobat tangguh, pandemi yang masih berlangsung hingga kini tak dapat dipungkiri menimbulkan tantangan tersendiri bagi pengusaha dan pelaku UMKM. Berbagai penyesuaian mendorong pelaku bisnis untuk terus berinovasi, tak hanya pada produk tetapi juga pada strategi pemasarannya. Bagaimana strategi mendongkrak bisnis dalam kondisi pandemi menggunakan konten kreatif? Telah hadir pagi ini bersama kita di studio sejumlah narasumber. Yang pertama Mas Imam Priyono selaku pengusaha yang aktif ya sebagai konten creator. Selamat pagi Mas Imam. Pagi Mbak, Ngita. apa kabar? Sehat-sehat. Tetap optimis Saya dong ya. Asinya. Tetap op optimis <laughs> ya. Thank you Ini Mas diundang. Imam juga sebelumnya bergerak di bidang media ya sebagai ya, 14 jurnalis tahun. ya. 14 tahun lama ya. sekali. Baik, nah berikutnya ada Mas ari Manisya SHMH yang juga lawyer dan juga selaku praktisi pemerhati hukum. Halo, selamat pagi Mas ari Pagi, Pak. Sehat ya, Mas? Sehat, ya? alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Makasih ya udah menyempatkan waktu ini di tengah sama, kesibukannya sama. ya. Oke, okay, dan berikut ya narasumber ketiga kita yang telah tergabung melalui video conference, Mas Valen Mustamin selaku konsultan digital. Halo, selamat pagi, Mas Valen. Selamat pagi, Mbak Egy. Gimana? Selamat sehat sehat Egy. juga ya? Baik. Pagi, Mas. Hari <laughs> Pagi, Mas. Pagi, Mas. Gimana sehat ya Mas Valen ya? Alhamdulillah sehat. Makasih ya sudah menyempatkan waktunya. Oke Sobat Anggu sebelum memulai perbincangan sebagai informasi kondisi studio telah disanitasi mikrofon yang kami gunakan juga sudah didisinfeksi dan kami juga senantiasa menjaga jarak dan tetap mengenakan masker. Talkshow ini juga memperhatikan protokol kesehatan dan ditujukan untuk semua kalangan. Seperti biasa nih sebelum mulai diskusi kita ada ritual memakai hand sanitizer sesuai protokol. Silakan Mas Imam dan Mas ari Oke, pertama-tama saya naik ke yang paling jauh dulu ya, Mas Imam ya. Untung nggak paling tua ya. Ini... <laughs> paling tua, ketahuan <laughs> nanti umurnya ya, Mas Imam. Oke, Mas Imam ini ya. kan menarik sebenarnya perjalanan karirnya sebelumnya uh, sangat aktif di bidang penyiaran ya. di media sebagai jurnalis, lalu kemudian shifting nih. Ke arah digitalisasi, digital content uh, management ya bisa dibilang hmm. seperti itu. Gimana ceritanya? Ceritanya yang pasti uh, sekitar 5-6 bulan yang lalu saya punya momentum untuk masuk ke ruang digital dan momentumnya ditambah suasana pandemi. Saya rasa konvensional menarik tetapi ruang digital, ruang baru yang menurut saya tidak kalah menarik... Uh, Areanya masih lebar, belum terlalu banyak uh, orang di dalam ekosistem tersebut. Kemudian karena dapat momentumnya kan ada yang bilang bahwa kesempatan itu janjian hanya datang sekali. Mm -hmm. Langsung saya ambil, jadi saya bekerja sekarang di uh, dua tempat. Yang pertama R66 Media, mengurusi manajemen konten digital dari end to end, dari awal sampai akhir. Mm -hmm. Dari produksi hingga monetisasinya, kemudian saya juga punya... Aktivitas perusahaan namanya hanya satu kata mengurusi konten digital juga khususnya produksi mm -hmm. video. Mm -hmm, jadi semuanya bergerak di konten yeah. digital ya. Yeah. Ini kan sebenarnya agak anti mainstream ya Mas Imam. <laughs> Ketika pandemi semua orang yeah. uh, menginginkan pekerjaan yang settled, yang stabil. Tapi Mas Imam ini melawan arus gini. Gimana ceritanya? Saya belajar dari hipmi. <laughs> belajar dari hipmi ya. Banyak anak-anak muda pemberani yang uh, menganggap entrepreneurship itu jalan hidup. Mm -hmm. Saya juga. Berharap bahwa dalam masa hidup yang sekali ini, saya ingin coba-coba atau ingin punya pengalaman yang lain. Makanya, saya coba begitu ya. Mm -hmm. Saya ingin jadi entrepreneur, dan alhamdulillah dapat momentumnya. Dapat partner, karena berbisnis juga salah satu yang penting kan partner. Dapat partner yang insya Allah baik, karena sudah berteman cukup lama. Mm -hmm. Jadi uh, itu yang akhirnya saya pilih. Mm -hmm. Dan kalau kita lihat lagi pandemi ini, prospeknya tentu bagus sekali ya. Tapi sebelum ya. kita bicara soal prospek nih, saya menarik juga mengulik dari Mas Ari ini sebagai lawyer di tengah Siap. pandemi. Gimana sehari-hari berkegiatan? Uh, kalau kita sih biasanya sidang ada hybrid ya. Jadi ada yang uh, online, ada yang offline gitu kan. Tapi... Memang karena kebanyakan teman-teman juga udah banyak yang kena ya, gitu kan? Jadi saya kebanyakan lebih sering prefer untuk online gitu mm -hmm. kan. Nah tapi kadang-kadang tuntutan pekerjaan juga gak semuanya kita bisa online gitu kan, ada beberapa pertemuan kita harus lakukan uh, tetap muka langsung gitu kan. Nah jadi memang ya tetap dalam protokol kesehatan, artinya mm -hmm. menjaga jarak pakai masker gitu kan. Nah dan di samping itu kita juga banyak minum vitamin lah, gitu iya, kan? Pastinya. Seperti ya. sekarang ini mm -hmm. uh, memang harus jaga imun tubuh, gitu mm -hmm. kan? Jadi Karena... dari luar melindungi dari virus, dari dalam juga harus sehat betul, ya. Betul, mm -hmm. Sambil menunggu vaksin giliran kita. Gitu iya, kan, ini vaksin kan istilahnya tameng <laughs> terakhir gitu ya. Nah betul. tapi selama ini kan pemerintah memperlakukan beberapa regulasi yang terakhir ini kan ppkm mikro. Ini dinamikanya betul. gimana? Apakah regulasi ini bisa mengakomodasi gitu kegiatan? Beracara yang dilakukan lawyer dan praktisi hukum lainnya. Nah, jadi sebenarnya e, untuk dari lawyer sendiri gitu kan kita sebenarnya di kesampingkan dari e, kebijakan PPKM itu gitu kan karena e, kita dianggap harus mementingkan hak-hak manusia gitu mm -hmm. kan di situ. Karena kan nggak e, mungkin e, proses persidangan itu ditunda gitu kan klien kita kan nanti. Uh, mau berapa lama lagi dia Betul. harus menunggu keadilan dia gitu kan jadi kan kita harus tetap berjalan gitu kan Nah tapi uh, di samping itu kita juga tetap gitu kan uh, untuk mematuhi protokol kesehatan gitu kan Nah jadi uh, memang kebanyakan memang di dalam persidangan di dalam pengadilan banyak tuh Faktanya, yang kena COVID itu, hmm. gitu kan, di dalam satu persidangan itu ada beberapa orang, hakim-hakim juga udah banyak yang kena, gitu oh, kan. Okay. Nah, tapi ya itulah uh, perjuangan kita untuk membela kepentingan orang-orang hmm. di sana, gitu kan. Jadi kan kita juga harus berjuang menghadapi badai pandemi ini iya, dan ya kita baik. berdoa semoga cepat selesai. Semoga cepat gitu kan. itu ya, ya. namanya betul. profesi yang dilakukan Siap, sesuai betul. panggilan hati ya betul. mau nggak mau itu resikonya. Oke, okay, kita selanjutnya siapa dulu Mas Valen betul. untuk mengetahui gimana nih strategi pemasaran melalui digital agency. Mas Valen ini kan dengan adanya kebijakan PPKM Mikron yang terakhir diberlakukan pemerintah. Ini gimana sih peran digital agency ini dalam mendongkrak bisnis para pengusaha supaya tetap survive atau bahkan berkembang di masa pandemi ini? Oke, okay. uh, selamat uh, pagi lagi, Pak. Selamat Baik. pagi. Tanya yang menarik sih sebenarnya. Uh, uh, suara saya kedengaran jernih. Jelas, jelas Mas Valen. Oke, okay, jelas. Mm -hmm. uh, sebenarnya banyak sih kalau dari sebenarnya kan dua sisi antara kita nih sebagai sebagai yang bergerak di ADFC terus mungkin juga ngadepin hal yang sama dengan yang dialami oleh klien. Uh, tapi kalau dari sisi dari dari internal sendiri sih sebenarnya. Uh, kita memang menentukan beberapa, beberapa prioritas sih, karena kan kondisinya memang tidak se tidak fleksibel yang kemarin ya. Termasuk mungkin yang sama yang dicerita uh, Mas Hari tadi soal kita jadinya hybrid. Uh, terus terang di agensi sendiri pun juga sekarang kita bergeraknya begitu. Jadi hmm. ada yang work from home, ada yang work from office. Terus mungkin beberapa untuk beberapa kesempatan kita memang harus uh, memaksakan quote and quote harus ketemu dengan klien kan karena hmm. kondisinya gitu nah kalau dari sisi strategi sih uh, uh, yang selama ini kita jalanin memang apalagi misalnya kita kaitkan dengan dengan mungkin dengan konten ya konten marketing lah tepatnya yang 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 selama ini justru banyak kita yang banyak kita jadi uh, konsultasikan ke klien itu lebih ke kolaborasi mungkin sekarang mm -hmm. yang pertama itu yang paling banyak lebih ke kolaborasi uh, se-strategi se apa sih yang bisa kita lakukan jadi uh, kita akan melihat prioritasnya dulu nih mm -hmm. uh, kalau dulu misalnya Uh, kita berpikir uh, mungkin gimana caranya bikin orang happy, tapi kan dengan kondisi yang sekarang kan nggak bisa langsung ke situ. Mm -hmm. Kita justru mikir yang safe-nya dulu sekarang. Nah itu yang pertama. terus yang kedua lebih ke uh, diversifikasi. Jadi uh, kita melihat uh, mungkin dari sisi dari sisi konten type ya. Uh, yang kalau kita lihat tren yang sekarang kan apalagi ngomong di digital itu kan mungkin sudah uh, sudah su sudah spesifik. Sekarang konten-konten video audio itu bahkan naik 50 puluh persen. Kalau dari sisi stasiun, penggunaan mm. okay. kalau kemarin mungkin nggak terlalu sebelum pandemi sekarang sangat berubah. Nah, beberapa media yang yang mendukung physical distancing ini justru jadi, jadi pilihan, dan itu kalau dari sisi stasiun itu memang uh, apa namanya mendukung. Nah, kalau uh, lebih spesifik lagi, mungkin kalau kita bisa kategorikan tiga ya, jadi... Mm -hmm. uh, apa namanya, message strateginya berubah, jadi kita mm -hmm. ngubah ngubah target, okay. terus mungkin kita adjust tadi masalah konten, mungkin dari uh, medianya, caranya uh, dan siapa aja yang kita sasar, mm -hmm. terus yang ketiga dari sisi promosinya, kita mengubah okay. nih distribusinya karena nggak mungkin mm -hmm. yang yang kita bisa lakukan di tahun 2020, 2019, 2020. Ini sangat-sangat berubah nih sekarang. Oke, jadi Secara istilahnya... Dari susah sih gitu. Baik. baik. Ya. Jadi istilahnya kita kan uh, memang sedang mempersiapkan revolusi industri 4.0. Tapi ini datang lebih cepat ya, ternyata seperti itu Betul. ya. Jadi begitu strateginya ya Mas Valen. Oke, saya ya. balik lagi ke Mas Imam. Mas ya. Imam, tadi kalau kita terakhir ngomong prospek nih, ini hmm. gimana soal pandemi ini? Selama pandemi, prospek dari digital konten atau digitalisasi konten ini gimana? Iya, saya rasa prospeknya terbuka, hmm. luas, uh, ekosistemnya, sekali lagi mungkin masih... Uh, bisa dimasuki banyak pihak mm -hmm. dan teman-teman pengusaha saya rasa sekarang punya kesadaran yang sama saya rasa apapun jenis usahanya semua sedang masuk ke konten digital dan saya sih berharap memang kita terus mempelajari terus memanfaatkan tetapi memang ada kondisi kekiniannya sekarang di ekosistem digital sudah mulai uh, banyak orang-orang profesional mulai masuk ke sana jadi kualitas kontennya sekarang lebih baik uh, lebih challenging begitu ya kalau dulu misalnya kadang-kadang misalnya dalam petik nih kalau produksi video tiga kamera dengan satu kamera kadang-kadang viewernya malah banyak yang satu kamera misalnya oh ya? kayak gitu <laughs> karena AI-nya mungkin logiknya bisa macam-macam ya tetapi kalau sekarang saya lihat banyak produksi konten yang semakin profesional semakin ada apa sense broadcastnya semakin kuat gitu jadi buat teman-teman yang masuk ke ruang digital Saran saya semakin profesional, semakin uh, ngulik lagi karena memang uh, persaingannya akan semakin kompleks. Mm -hmm, mungkin gitu. mm -hmm. Jadi nggak semuanya harus punya background media, broadcasting, ya, jurnalistik. Bisa Men kolaborasi. <tuh> Oke. Okay. Iya kan, kalau sekarang kan uh, eranya nggak hanya era kompetisi ya, eranya kolaborasi. Kayak Mas Ari uh, kalau harus belajar broadcast baru masuk digital kan sulit. Hmm. Mendingan kita kolaborasi Misalnya kayak Bener. gitu. Benar. Ini sebuah yang positif ya di tengah yeah. pandemi dan di tengah masyarakat. Kalau Mas Ari ini sempat berpikiran untuk shifting ke digital content juga nggak sih, untuk menjalankan bisnisnya tentunya. Saya jujur gitu kan, uh, selama uh, masa pandemi ini gitu kan kita juga berpikir bahwasannya. Uh, digital itu adalah marketing yang paling bagus, gitu kan? Nah, jadi walaupun saya di uh, bidang lawyer, gitu kan? Tapi saya juga pakai jasa digital agensi, mm. gitu kan? Untuk marketing ya? Betul. Apa jadi bukan-bukan untuk marketing karena kita sebagai uh, lawyer kita nggak boleh mempromosikan sebenarnya mm. kan? Nah, tapi kita hanya memberikan knowledge kepada masyarakat, gitu kan? Bagaimana pendidikan hukum, mm -hmm. gitu kan? Dan uh, apa? Sebagai satu media gitu kan antara kita sebagai lawyer dan calon klien untuk memberikan keyakinan gitu kan untuk memberikan jasa kita mm -hmm. jadi seperti itu mbak. Jadi sejauh ini gimana pesan-pesan yang disampaikan melalui digitalisasi konten ini sampai nggak sih ke target sasaran? Kalau saya rasa digital itu memang paling paling uh, efisien ya dari dari sekarang mm -hmm. gitu kan ada di masa pandemi ini karena kalau kita mau promosi Ya mungkin kalau kalau lawyer kan memang nggak bisa promosi ya, uh -huh. gitu kan? Tapi kalau misalnya di bidang lain, ketika kita mau promosi di mall-mall, di apa, di di pusat uh, kerumunan, gitu kan? Nah itu kan sudah nggak bisa lagi, gitu uh, iya kan? Sih, Ada batasan-batasan yang kita uh -huh. kita bisa lakukan di dalam masa pandemi ini, gitu uh -huh. kan? Nah jadi sebenarnya inovasi yang terbaik itu adalah uh, digitalisasi, gitu kan? Nah balik lagi tadi yang dibilang uh, Mas Imam juga saya setuju. Tidak semua orang mempunyai kemampuan itu, mm -hmm. gitu kan? Nah, kita juga, saya juga nggak bisa memaksakan. Saya harus uh, bisa menguasai uh, di bidang digitalisasi mm -hmm. itu. Gitu itu kolaborasi, kan. ya. Betul, itu mm -hmm. yang makanya diperlukan kolaborasi ini, gitu mm -hmm. kan? Nah, saya sendiri pakai jasa. Uh, digital agensi dari pihak lain okay. gitu kan, gitu kira-kira mm -hmm. terus kalau kita ngomongin um, behavior dari konsumen dalam mm -hmm. hal ini sebuah law firm konsumennya berarti klien ya Betul. selama pandemi ini ada perubahan behavior dari konsumen gak sih? nah kalau kita sih sebagai pengacara ya semakin ada pandemi ini kayaknya orang semakin banyak bermasalah gitu kan Oh ya? <laughs> kenapa ya? faktor-faktornya apa menarik nih untuk digunakan? <laughs> gitu kan, karena kan gitu <laughs> karena uh, Sebagaimana kita ketahui, kan, uh, dengan pandemi ini, kan, sangat menekan ekonomi dari para pelaku usaha dan mm -hmm. pelaku UMKM, gitu kan. Nah, jadi beberapa juga pelaku UMKM dan pelaku usaha ini, kan, juga ada uh, kewajiban kredit perbankan, biasanya mm, okay. gitu, kan. Kredit perbankan yang mm -hmm. udah dia ambil sebelum masa pandemi ini, mm -hmm. gitu kan. Setelah ada masa pandemi ini, kan, dia juga tidak menyangka bahwasannya ada perubahan-perubahan daya beli gitu kan, perubahan-perubahan uh, omset pendapatan yang akan dia dapat gitu mm -hmm. kan yang akhirnya harus di uh, restrukturisasi ulang tuh, okay. penjatualan ulang tuh mm -hmm. dari uh, kewajiban pembayaran mm -hmm. uh, diperbankan di perbankan mereka nah, kan gitu, ke PKPU kan. begitu betul, ya. Betul, betul kan juga banyak yang uh, PKPU seperti mm -hmm. itu kira-kira mm -hmm. Mbak. Nah, kan mungkin banyak juga nggak sih yang usahanya nih menghadapi kepailitan gitu. Nah, kalau saya pribadi sih, untuk uh, kepailitan itu, saya lebih apa ya, apa namanya, lebih memikirkan uh, dari kliennya sendiri gitu mm -hmm. kan, karena kan kalau untuk uh, kepailitan konsekuensinya kan besar okay. gitu kan, dia lima tahun nggak bisa berusaha lagi mm -hmm. gitu kan. Nah, dari posisi pengurus direksinya juga tidak bisa membuat perusahaan lagi gitu kan. Nah, jadi kita sebenarnya, kalau saya pribadi akan mengusahakan itu di tahap persuasif, persuasif ya gitu kan, uhum. dengan lebih ke negosiasi dan uhum. mediasi. Uhum. jadi gitu. juga memperjuangkan hak-hak klien ya, Betul. sebagai seorang owner lover. Oke, saya ke Mas Valen lagi. Mas Valen ini sebagai pengusaha juga, nih, perubahan-perubahan aja sih, Mas, yang terjadi gitu terhadap perilaku konsumen. Kalau tadi Mas Ari sempat menyebutkan, ternyata kasus hukum ini justru meningkat ya sejak pandemi ini. Nah, kalau klien-klien atau konsumen, Mas Valen gimana? Heem. Um. Ya, mungkin salah satu gini, dari kalau case-nya tadi Mas Hari, apa namanya, jadi kayak tetap melakukan melakukan edukasi. Ya, nah, itu sebenarnya beberapa salah, itu jadi salah satu perilaku yang berubah sih sebenarnya sekarang. Jadi, dari sisi klien itu memang banyak yang mulai melakukan justru malah bergeraknya ke arah, kalau sebelumnya awareness nih akan lebih banyak ke branding, sekarang mungkin lebih banyak melakukan edukasi ke, ke, ke konsumennya masing-masing. Terus kedua dari sisi dari sisi trust, jadi memang ada 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 faktor trust yang build selama proses ini terjadi gitu. Itu sih yang yang terjadi di beberapa yang yang kita handle yang mm -hmm. Nah kalau dari sisi kita, ya karena memang pandemi kan pasti ada yang uh, dari sisi bisnis jatuh lah ya. Sementara uh, kita juga punya kepentingan, ini kan urusan retail, jadi memang kita berusaha untuk menjaga menjaga pelanggan. Mm -hmm. Jadi simpelnya kalau kita sudah bisa mencari yang baru yang existing ini yang kita jaga sedemikian rupa akan kita provide dengan dengan mungkin solusi-solusi yang baru yang adaptif dengan pandemi jadi kita bisa menjaga gitu di, uh, di saat yang sama kita tetap berikan apa ya namanya saran atau konsultasi hmm. inovasi bisnis apa sih yang bisa kita jalankan gitu jadi okay. nah masing-masing industri kan juga beda nih approachnya kadang yang dari manufacturing atau mungkin yang FMCG juga kita punya punya approach yang berbeda jadi tergantung tergantung skala ininya ya skala mm -hmm. problemnya dan tergantung industri mereka mm -hmm. Itu sih kalau yang sekarang kita untuk membuat klien-klien ini loyal gitu ya setia Betul. sama jasa yang diberikan perusahaan mas valen ini ya tapi Betul. secara angka ini mengalami kenaikan juga ya um, probably say yes sih sebenarnya mm -hmm. karena <laughs> Karena balik ke balik ke masalah kebiasaan tadi. Kalau sebelumnya mungkin kalau dari sisi dari si apa kita bisa bilang anggaran mungkin ya. Kalau sebelumnya memang tidak banyak yang di spend di digital. Jadi yang masih offline itu juga banyak. Tapi sekarang mungkin jadi uh, apa namanya uh, justru banyak yang diarahkan ke digital. Jadi mm -hmm. saatnya digital transformation itu terjadi. Kalau dua tahun lalu mungkin kita masih berpikiran. Di 2025 mungkin akan ada shifting digital transformation, tapi sekarang saat ada uh, ada pandemi, jadi mau nggak mau memang harus shifting dari sekarang. Jadi salah satunya mungkin dari yang sebelumnya anggaran untuk uh, untuk campaign misalnya digital nggak mm -hmm. terlalu banyak, tapi dengan kondisi sekarang justru malah harusnya berubah ya. Oke, jadi itu mau ya pentingnya mau. adaptasi ya harus ya. Iya sebagai seorang pengusaha itu kita harus open minded terus gitu ya untuk beradaptasi, berinovasi juga, betul, ya, ya dan membaca keadaan betul sekali mas Valen Nah mas imam ini kan bergerak di bidang tadi uh, semacam produk, production house juga ya yeah. salah satunya. Nah kalau production house itu kan syuting kan kita kan nggak mungkin ya hmm. virtual harus in person hadir di studio. Nah ini menjaga protokol kesehatannya gimana mas Menjaganya imam? Menjaganya dari perencanaan. Mm -hmm. Kita harus memastikan uh, misalnya narasumbernya semua ikuti protokol kesehatan tentu okay. langkah lebih baik misalnya paling tidak antigen. Kemudian perencanaan juga misalnya kru yang hadir tuh berapa sih? Berapa kru minimal kita yang memang harus hadir tetapi sebisa mungkin tidak menimbulkan kerumunan. Kemudian kita sama-sama tahu pemerintah sekarang mendorong terus 3M bahkan 5M mm -hmm. itu tetap kita jaga, benar-benar kita upayakan seoptimal mungkin karena kita tahu dampak dari Covid-19 itu tidak sederhana, tidak mudah kompleks bahkan membahayakan jiwa jadi ini benar-benar kita pegang Mbak mm -hmm. jadi dari momen ke momen dari waktu ke waktu kita pastikan semuanya berjalan sesuai dengan uh, Prokes gitu ya. Mm -hmm. mm. Nah, terus kan ini kan di sektor industri kreatif namanya juga industri kreatif ya harus yeah. ada ide-ide segar. Tapi pandemi ini kan kita otomatis terbatas ya yeah. mobilitasnya yeah. karena tadi kan 5M yang terakhir ini mengurangi mobilitas. Betul. Untuk menjaga supaya pikiran tetap fresh, ide-ide terus mengalir ini seperti apa? Uh, Seperti apanya kita harus kreatif, mm -hmm. kita harus rajin pivot. Tadi uh, seperti yang Mas Valen sampaikan, kalau kita pivotnya berhasil, justru bukan decline, malah uh, bukan turun, malah naik begitu ya. Dan itu yang kita lakukan dari hari ke hari kita kaji terus apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan uh, kreativitas tetap jalan, ekonomi tetap jalan, tetapi kesehatan nomor satu. Kesehatan nomor satu. Kesehatan satu. Nomor ya? satu. Mm -hmm. Dan Karena itu kalau bisa kita sih, sakit kita juga nggak bisa produktif gitu. Betul. Bayangin kalau studio kita satu terpapar, misalnya amit-amit mm -hmm. gitu ya. Uh. Kan, ini secara protokol kesehatan kita harus uh, mengisolasi ruangan paling enggak tiga, empat hari ke depan, dan seterusnya akan terganggu. Mm -hmm. okay. Jadi, pilihan untuk disiplin itu, menurut saya, keniscayaan, mm -hmm. keniscayaan. Gitu. Ya. Kalau kita mau lanjut terus, berproduksi terus, uh, ekonomi jalan terus, kita juga harus disiplin. Mm -hmm. PPKM Mikro tuh, menurut saya, keren. Uh, itu, menurut saya, di satu sisi menunjukkan kebijaksanaan kesehatan itu penting, tetapi ekonomi juga sama pentingnya. Mm -hmm. uh, itu dijalankan beriringan, tidak pernah mudah. Betul. Pasti ada uh, perdebatan dan seterusnya. Mm -hmm, itu dia tadi prinsipnya ini keren banget supaya menjadi benchmark kita semua ya sebagai pengusaha ya. Kalau ke Mas Ari kalau kita tadi ngomongin protokol kesehatan dalam beracara ini protokol kesehatannya kalau harus hadir di persidangan itu bagaimana? Ya tetap sih kita harus jaga jarak gitu ya, e, jaga jarak pakai masker gitu kan. Nah tapi terkadang juga kita disuruh buka masker oh gitu ya? kan, mm -hmm. buka masker supaya ini yang sidang bukan calo. Oh <laughs> betul juga. <laughs> Bahaya ya nanti kalau benar. Benar-benar gitu jadinya. Apa hmm. namanya ya tetap ya tetap seperti uh, pada umumnya gitu kan. Ada swab antigen gitu-gitu mas. Iya, iya. Nah swab Dua. antigen enggak, enggak. Okay. Gitu kan. Swab antigen enggak Tapi ada beberapa persidangan. Misalnya kemarin saya. Uh, sempat di apa namanya di uh, KPK gitu itu ada swab antigen gitu hmm, kan tapi kalau di ya. di pengadilan hmm. itu biasanya enggak gitu hmm. kan nah tapi ada ada beberapa yang membuat uh, perbedaan kebijakan gitu kan. Oke. Okay. Uh. Kalau jaga jarak mungkin memang secara dari sananya kan memang Bener. sudah berjarak ya kursinya para hakim, Bener. jaksa dan lain-lain. Tapi kalau audiensnya sendiri sekarang bisa menyaksikan langsung masih? Audiensnya bisa menyaksikan tapi dibatasin. Oke. Okay. Gitu kan hmm. dibatasin hanya beberapa orang gitu kan. Nah, tapi Uh, ya tetap harus jaga jarak dan pakai masker, mm -hmm. gitu kan. Terus kalau misalkan harus hybrid gitu ya persidangan mm -hmm. online kan, kadang kita harus menunjukkan barang bukti fisik betul, betul. itu gimana? Memang bisa lewat online? Nah uh, biasanya itu akan kita scan. Oke. Okay. Itu kan, itu bisa bisa di scan. Nanti kita akan serahkan secara uh, data, mm -hmm. gitu kan. Jadi memang banyak perubahan yang terjadi di dalam masa pandemi ini, gitu kan. Uh, dari peran digitalisasi juga besar gitu kan dalam arti persidangan juga dibuat hybrid mm -hmm. gitu kan. Nah, kita juga memanfaatkan teknologi e, pengiriman data secara e, online oh, gitu kan. Oke. Okay. Nah, mm -hmm. Jadi memang banyak perubahan yang telah terjadi. Mm -hmm. gitu kan. Jadi emang pandemi ini mengharuskan semua sektor industri ini dan usaha ini kita catch up bener, ya sama teknologi. Bener. Itu tadi saya yang industri. Saya yang biasanya juga gaptek juga mm -hmm. harus belajar lagi. Harus gitu belajar lagi. Kan. <laughs> Tidak apa-apa sambil belajar kan ya. Betul. <laughs> nah kalau Mas Valen gimana protokol kesehatan yang diterapkan di bidang usahanya? Um, kalau dari sisi diri sisi agensi sendiri, kita presentasinya mungkin sekarang work from home yang paling banyak ya, mm -hmm. itu 80% persen dah sekarang. 80% uh, besar juga ya? Mm -hmm. 80%, persen bahkan sejak dari tahun kemarin. Jadi uh, beberapa beberapa kebutuhan misalnya pertemuan langsung itu itu memang kita kita pasti pastikan lewat lewat virtual. Kalaupun mm -hmm. misalnya ada pertemuan di kantor dan kita butuh bertemu langsung prokesnya memang tetap jalan dan dan, dan jadi sangat ketat sih sebenarnya. Mm Heeh. -hmm. Uh, makanya dia bilang mungkin lebih ke uh, apa biaya transportasi menurut, tapi biaya data meningkat karena dari pagi sampai biaya data, sum <laughs> tetap jalan kan sebenarnya. <laughs> <laughs> ini rezekinya mereka yang bergerak di bidang komunikasi ya, jadi ini saling gitu, menutup. Gitu. <laughs> nah, jadi gitu ya tantangannya. Mungkin ini ada beberapa hmm. diskusi yang tidak bisa selesai dengan dengan apa, dengan virtual, dengan zoom. Justru malah biasanya lebih cepat saat kita ketemu langsung. Mm -hmm. Tapi ya mau nggak mau, karena emang keadaannya begitu. Jadi uh, kita uh, apa namanya uh, caranya ya menaikkan intensitas saja. Jadi mm -hmm. kalaupun misalnya ada ada sekecil -se apapun pertanyaan. Ataupun ada solusi yang akan kita cari Dan itu butuh ngobrol Sebenarnya ya mau nggak mau kita akan tetap, tetap ini ya mm -hmm. Ya kita kondisional gitu ya Itu kalau iya, nego tuh gitu. kali mas Valen ya kalau nego susah enggak ketemu. Oh iya iya benar. gak dapet ya. Gak dapat itu sensitif <laughs> Mas Imam pengalaman nih kayaknya ya. <laughs> dan kalkulator bekerja ya Mas. <laughs> <laughs> Jadi bisa langsung hitung gitu. <laughs> Tapi kan ini banyak ya industri kreatif ataupun yang bergerak di bidang digital itu menyadari bahwa ternyata dengan work from home walaupun sampai 80% tadi ini tetap efektif ya. Nah, kalau Mas Valen sendiri gimana di perusahaannya ini setelah pandemi selesai ini semoga cepat ya amin. Ya. Kedepannya nih melihat prospek itu enggak ternyata pekerjaan di bidang saya ini bisa dilakukan dari rumah dan ini efektif. Uh, pilihannya kita sih mau ini cepat berakhir. Mm -hmm. uh, plan untuk tetap uh, balik normal lagi walaupun office juga tetap tetap ada. Uh, karena memang ya saya bilang tadi ada beberapa hal yang memang tidak bisa kita selesaikan dengan dengan ini dengan virtual. Mm -hmm. Jadi mungkin uh, akan ada transisi misalnya nih setelah ini kelar. Kita mungkin akan transisi nggak 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 benar-benar ini akan full work from office uh -huh. office tapi akan pelan-pelan gitu. Karena oh, kita juga melihat okay. keadaannya kan, nggak uh -huh. kita juga belum tahu sebenarnya. Uh -huh. Jadi kalau misalnya kurvanya turun pun kita belum tentu akan langsung memutuskan uh, kita semuanya dari office. Oh, Oke. Okay. Jadi... Karena apapun bisa terjadi. Tapi uh -huh. uh, plan tarasi itu pasti tetap ada uh, dan dan mungkin satu catatan kalau misalnya sebelumnya uh, kita mungkin jumlahnya belum seberapa. Terus, ada perubahan pergerakan dari sisi bisnis, ada penambahan orang. Uh -huh. Itu juga harus kita pikirkan, kan? Karena oh, kita okay. akan balik kantor lagi, itu akan penuh uh -huh. lagi. Uh, semuanya kita kita ini ada pertimbangan lah, Mbak uh -huh. Jadi, adaptasi ini juga dilakukan untuk sisi SDM-nya, ya Mas Valen. Ya, Betul. apakah yeah. ini akan mencukupi atau tidak? Ada prospek ke depannya gimana saat pandemi yeah. dan setelah pandemi? Kalau dari Mas Imam dari segi SDM-nya, selama pandemi dan ke depannya akan gimana? Uh, kalau selama pandemi sesuai aturan 25% mm -hmm. karena masih PPM, PPKM mikro. Terus ke depannya saya rasa kita ini asumsi, bisa salah. Uh, tidak akan kembali ke suasana normal, tetapi new normal mm -hmm. gitu ya. Tetap ruang-ruang digital akan lebih seru. Uh, mungkin akan ada WFO, tetapi juga saya rasa kita sekarang sudah tercerahkan untuk meeting-meeting tertentu yang sifatnya koordinatif dan seterusnya. Kenapa enggak kita online aja? Mm -hmm. Akan lebih efektif, lebih murah. Uh, juga tetap uh, terinfokan dan seterusnya. Mungkin di awal-awal kita nggak nyaman diskusi online, tapi saya rasa kalau sekarang-sekarang relatif sudah lebih nyaman. Mm -hmm. Tapi memang tidak bisa dipungkiri, seperti yang Mas Haulen bilang, untuk hal-hal tertentu yang mungkin butuh uh, apa ya komunikasi yang lebih intensif, kalau terpaksa kita harus uh, ketemu, ya. Dibatasi, mungkin okay. ke depan pun saya rasa akan tetap demikian. Mm -hmm. satu hal kayak tadi lagi nego gitu ya. <laughs> nah, kan ketemu, Kan itu harus dicolek-colek, Mas Ari. <laughs> ya. <laughs> Jangan sempat harus keluar kalkulatornya mata, gitu. Ya. gitu. <laughs> <laughs> iya, harus tetap mata langsung ya, biar bisa negonya sampai gitu. Mas Ari, gimana? Mungkin terakhir ada pesan gak buat pelaku industri yang bergerak mungkin di bidang praktisi hukum juga untuk bisa survive dan juga bisa mungkin malah berkembang di tengah pandemi. Nah, kalau tadi saya sebenarnya menyimpulkan juga nih dari pembicaraan seperti ini, gitu kan? Mm -hmm. Nah, jadi memang kita di dalam masa pandemi ini, kita harus tetap berinovasi, berinovasi yang pertama, gitu kan? Berinovasi dengan terus beradaptasi mm -hmm. dengan perubahan-perubahan yang ada gitu kan dengan adanya digitalisasi kita harus cepat beradaptasi dan berinovasi mm -hmm. gitu kan supaya kita ada daya pembeda nih okay. gitu kan dengan mm -hmm. yang lain mm -hmm. gitu ya kan? kalau memang nah agak selanjutnya lagi bisa catch up bener gitu ya. ketika kita ketika saya, saya pribadi mm -hmm. gaptek gitu kan nah saya harus menggandeng Mas Imam nih mm -hmm. atau Baik. Pak Valen gitu kan <laughs> <laughs> iya gitu <laughs> kan jadi kita harus berkolaborasi untuk sama-sama mm -hmm. uh, bangkit dari Covid ini, gitu mm -hmm. kan, terus menang menghadapi uh, segala macam cobaan sulit ini, gitu kan, dan okay. survive di segala mm -hmm. uh, cobaannya. Oh, Oke, okay. keren-keren, kalau Mas Valen nih terakhir tips atau pesan-pesan buat para pelaku industri di bidang digital lainnya, gimana? Kalau tadi kan dari Mas Adi, kuncinya kolaborasi. Kalau dari Mas Valen, gimana? Eh, uh, kuncinya passion. Untuk untuk bisnis semakin berkembang itu kan tetap tinggi mm -hmm. uh, kita uh, apa namanya ya namanya mau hidup ya tetap harus jalan. Ya, cuman balik lagi tadi uh, harus nyari beribu macam cara. Salah satunya mungkin tadi yang kolaborasi strategik yang kita gunakan. Tapi di sisi yang lain, uh, saya pikir satu yang penting kita tetap harus ngikutin uh, apa namanya pemerintah tetapkan bahwa kalau misalnya kita sekarang mikro kita ada pembatasan yang mau nggak mau kita harus ikutin itu sambil mm -hmm. berpikir gimana caranya kita kita bisa bisa terus tetap hidup, tetap tetap jalan gitu tentunya harus sehat ya Mas Valen ya iya. karena tadi kan kalau nggak sehat gimana kita bisa produktif Betul. ya kan Oke okay. terima mm -hmm. podcast ya Oke okay, keren banget sesuai dengan ya visi misi Satgas ya gitu Mas Valen ya Thank you Mas Valen terakhir Mas Imam ada highlight of the day dari dialog ini uh, jangan pernah uh, kehilangan harapan mm -hmm. tetap optimis Insya Allah, setiap ujian juga ada jawabannya, dan saya percaya kita semua, sebagai bangsa yang besar, sebagai teman-teman entrepreneur, teman-teman muda, harus menjadi inspirasi dari itu. Harus menjadi bagian, syukur-syukur bisa ada di depan, menginspirasi banyak orang, sehingga Indonesia bisa. Menang tidak hanya survive, terima kasih. Indonesia menang tidak hanya survive, baik menarik sekali. Terima kasih banyak, Mas Imam, Mas Ari, dan Mas Falai yang sudah bergabung melalui video conference. Baik, sobat tangguh, tiba saatnya kita di penghujung acara. Semoga bijak-bijak hari ini bisa bermanfaat ya buat kita semua. Jangan lupa untuk selalu memakai masker, dengan benar menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, dan yang terakhir mengurangi mobilitas. Ingat pesan ke... Ketua Satgas COVID-19, Letnan Jenderal TNI Doni Monardo. Apa yang kita lakukan agar disiplin dan patuh memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan belum sebanding dengan beratnya perjuangan dokter dan tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit. Mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa, bukan hanya dimintai pertanggungjawaban di dunia, tapi juga di akhirat. Oke Sobat Tangguh, dengan demikian saya akhiri Talkshow kita pagi hari ini, saya Egit Hapsari bersama tim yang bertugas dan para narasumber pamit undur diri. Selamat pagi dan salam tangguh. Musik